honor to have salah seorang penyanyi hebat tanah air kita, Aizan Abdan. Thank you so much. Wow. Assalamualaikum semua. Selalu orang hadiahkan... Orang bagi benda happy-happy. Itulah terpaksa hadiahkan duka. Ini dia hadiah. Dia hadiahkan duka ni. Okey, sikit pasal hadiahkan duka ni. Sebab the rest kita nak dengar Aizat nyanyi. Yes, bro, we miss your voice, brother. Thank you so much. I miss you too, bro. Saya sebenarnya rindukan juga kepada semua. And yeah, lagu ni merupakan sebuah lagu yang dicipta oleh saya dengan Abang Ajay. Baik. Ini pertama kali saya bekerjasama dengan Abang Ajay. First time collab dengan Abang Ajay. Oh. Tak lama kenal dengan Abang Ajay. Tak pernah masuk studio dia. Bang, jom rekod bang. Tak pernah. So, this is the first time. This is the first time. So Aizat yang approach ke atau Abang Ajay yang macam call, Zat, kau Abang tengah buat apa? Macam, dia macam ngurat sikit lah. Dia macam, yo, man. Yo, what's up? Lepas tu hadiahkan duka. Buat apa tu? Tak ada. Kau dah rasa asam pedas aku ke belum? Lepas tu tengok rekod lagu. Tak, studio dekat. Dekat area dia dekat sama. Dekat sangat. Sama so, TTDI dia orang. Datang je lah kan. Tapi bila kita tengok lagu ni, ramai yang terkejut Aizat Abdan yang nyanyi. How do you, macam mana Aizat rasa pasal tu? Habis tu siapa yang nyanyi? Siapa yang nyanyi? So, siapa yang nyanyi lagu ni? Ingatkan lagu BBNU. Lagu memang lagu baru. Lagu baru? Lagu baru. Tapi maknanya, dia maknanya I'm still fresh lah. Yes! Jika cinta tiada punya perasaan, maka takkan tercipta kehampaan. Dalam manusia sampai nanti aku takkan bersuara menyatakan rasa dalam hati ini. Engkau yang meminta, tak pernah ku pinta hadiahkan duka kepadamu. Jangan biar aku menangis bersamamu. Cukup sekali aku sakit. Suatu hari kau kan mengerti cerita aku. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.